Hadiah. Terima kasih. Abang angkat. Abang. Ha. Hadiah sekian situ ha. Thank you. Bye bye. Terima kasih. Angkat ketua sini. Angkat mana rumah? Saya mal rumah lorong. Abang ketua kampung kah? Ya. Oh, ini ketua kampung. Nanti. Hey, apa khabar? Ni rumah sihat? Bagus. Berapa orang kat rumah? 7. 7. Siapa kerja nanti? Diamnya abang saya. Adik. Umur berapa sekarang? 29. Nanti, terima kasih nah. Hadiah. Terima kasih eh. Nanti, bye-bye. Terima kasih. Ha. Abang. Apa khabar? Abang kerja apa? Tangkai ikan. Nelayan. Ni saya hadiah ni abang eh. Seletas inilah ha. So sekarang ada tak banyak tangkai ikan? Banyak hari tapi kalau kita biasa satu bulan berapa dapat banyak? Satu hari 3 ekor pun ada, 5 ekor pun ada. Tak boleh cari makan. Ini bulan ha. Tapi 10 hari lebih lah. Susah je kan eh. Dahan eh. Ada kebaikan rahmat eh. Moga sihat sentiasa kan eh. Sihat. Terima kasih. Bye bye. Siapa lagi kat rumah? Isteri. Baik. Terima kasih. Angka nak berapa orang? 3. 3. Pakcik ni apa khabar? Berapa orang dekat rumah? 2 orang saja. 2 orang. Anak jaga mak. Ya. Baguslah. Okay. Nanti kalau jaga mak hidup tenang, nanti Tuhan bagi rezeki banyak. Okey. Nanti berapa umur sekarang? 76. Sihat lagi nampak? Ada exercise. Oh, exercise. Pagi-pagi jogging? Sekarang tak boleh. Sekarang jogging di kat rumah sajalah. Okay. Nanti. Hadiah. Oh, jogging kat rumah. Baik. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi. Bang, hadiah sikit bang. Berapa orang duduk rumah? 8 orang. 8 orang? Langkah-langkah. Tak apa. Terima kasih. Terima kasih semua. Satu keluarga. Yang ni? Suami isteri eh? Satu. Kakak. Nak, ni dia cucu. Nak kakak satu lagi nak hadiah. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi eh. Terima kasih. Tak pakai baju dulu. Abang, berapa orang duduk rumah? Tak apa. Ni hadiah abang. Abang nama apa? Oh, berapa orang duduk rumah? Sama abang. Oh, ni abang. Ni adik. Duduk 2 orang. Oh, 3 orang. Okey. Bye-bye. Terima kasih angkat eh. Abang, nanti apa khabar? Sihat? Ni hadiah sikit eh, letak bawah je. Letak sini eh. Oh, sakit sudah lama? Berapa tahun dah sudah lama? 2 bulan lebih. Oh, 2 bulan lebih? Tak pakai yang tu, elektrik tu? Tak ada lah. Hari ini baru makan tu. Dah boleh jalan lagi. Oh. Lambat. Okay, Angka. Thank you. Okay, terima kasih. Baik. Aunty, hadiah. Sihat. Nah. Berapa orang duduk rumah? 3. Mak. Oh ni mak. Ha. Umur berapa? Umur? 80 lebih. Sihat lagi nampak kuat lagi. Bagus sihat. Nah. Baik abang. Terima kasih. Bagus jaga mak. Abang. Terima kasih bagus. Uncle. Aunty, apa khabar? Uncle. Apa khabar? Sihat. Berapa orang dekat rumah? Tombin baru. Bila pas away? Moga ni mudah semua ni angkat nanti. Abang duduk berapa orang? 2 orang duduk. Dengan isteri? Kerja apa? Dagut. Terima kasih angkat. Mudah semua eh. Baik, terima kasih. Saya letak sini, saya turun bawah sikit. Nanti, ni hadiah eh. Terima kasih eh. Jumpa lagi, thank you. Apa khabar? Berapa orang dekat rumah tu mak eh? Dua orang saja. Dengan mak? Ha. Oh, jaga mak eh? Ha, jaga mak. Baguslah. Okay. Orang jaga mak ni nanti hidup dia tenang, yeah. Sihat, berkat. Bagus jaga mak, anak baik eh. Okay, thank you. Moga sihat eh. Umur berapa umur? 80. Sihat lagi nampak, cantik. Cantik, baik. Terima kasih. Okay, thank you. Uncle, apa khabar? Sihat? Ni hadiah ni ah. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Angga. Terima kasih. Bye. Kakak,
nah kak hadiah ni. Baik, terima kasih. Okey, okey. Baik, jumpa lagi nanti. Hadiah, terima kasih. Dah semua Berat ni berat ah. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi Ni berapa orang rumah? Berapa orang? Lima orang semua. Adik-beradik? Abang letak bang letak. Abang balik dulu balik. Kakak abang berapa orang? 3 orang. Kerja apa? Kerja dulu, nanti tangkap ikan. Nah, tambah lagi. Adiah. Thank you. Okay, bang, terima kasih. Thank you. Ni hadiah. Berapa orang duduk rumah? Ni yang saya letak. 3 orang saya abang, asuh sudah tua lah. Saya 1 orang kakak kaki. Terima kasih. Ni nanti hadiah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Abang, angkat. Abang. Tolong angkat dulu. Hadiah sekian tu. Thank you. Bye-bye. Terima kasih. Sayang Kak Haji, mudah-mudahan saya doa Haji sihat sentiasa Sihat, Allah mudahkan hidup Haji dunia akhirat. Haji, terima kasih, jumpa lagi Doakan saya aja. Haji doakan saya Assalamualaikum, khabar Haji, cik sihat. Apa ni? Sihat kakak. Ya, bagus. Tinggal berapa orang kat rumah? 3 orang. Siapa yang kerja? Terima kasih banyak. Terima kasih, jumpa lagi. Alhamdulillah, syukur dan Tuhan. Terima kasih. Amin, kakak juga. Anak nombor apa meninggal? Oh, meninggal kenapa? Dia kata macam benang kampung, dia kata. Jadi nanti Allah beri kita pula pergi kan? Nabi sebut orang yang sabar ni nanti dalam syurga, walaupun sedih, ujian, nanti Allah bagi hadiah syurga Firdaus, mudah-mudahan doakan dia. Bila orang kata hilang anak tu, hilang mak tu sedih, hilang anak tu 1,000,000 kali lagi sedih kan? Saya kata moga Allah mudahkan semua ya, Allah kabulkan doa semua. Terima kasih, jumpa lagi. Kakak, assalamualaikum. Haji, apa khabar? Tak sini Berapa orang kat rumah? Loh, komen anak-anak ah. Abang kerja apa? Nore. So sekarang hujan-hujan ni Kalau dapat gadai dapat 100 lebih. Gadai 100 lebih. 100 lebih 100 gitu. Kalau ni kalau sebulan 400. Anak baik-baik Jadi belajar rajin-rajin Bersolat, jangan tinggal. Esok besar jadi orang hebat, baik kan? Handsome ni. Belajar rajin-rajin insya-Allah. Ni pun anak ni jadi anak baik esok kan? Syukur pada Allah. Moga sihat saja Ujian dunia ni kan, kadang ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang duduk istana, ada duduk bawah jambatan. Tapi bahagia tu kat sini, kat hati. Bila manusia kenal Tuhan, kita bersyukur, insyaAllah rezeki jadi baik, berkat. Ujian kan, orang kaya diuji tak? Orang besar diuji. Dalam ujian ni, tapi jaga solat kakak kan? Jadi anak-anak dengan agama, kebaikan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bantu dunia akhirat. Nah kak ni, yang kecil berapa orang ni? Nah cik, nah hadiah ni abang kasih hadiah ni. Nah adik ni. Kasih. Beli susu anak ke apa Baik dah semua sekali. Allah kabulkan doa kebaikan Terima kasih. Assalamualaikum. Bye adik, jumpa lagi. Assalamualaikum Haji. Haji berdua dengan kakak. Haji nama apa? Harum. Sama janggut ni Sama panjang. Ujian ni sebab Allah sayang kita je Dia sayang kita. Biasa kita dengar pasal Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi Allah beri pakcik balasan yang sama. Percaya Allah sayang kita pakcik. Allah sayang. Jadi pakcik percaya begitu, nanti rahmat mencurah-curah. Abang umur berapa sekarang? 60 lebih. Ini tak boleh bangun. Tak boleh bangun. Terbaring je. So kakak uruskan semua. Kakak macam tadi Kakak minggu pinggang Oh ya Semoga pakcik sehat Haji Haji kuat masjid ni Jadi Haji doakan kami juga je Kita dapat istiqamah, istiqlal Doa macam Haji ni Allah terima
walaupun haji baring kan, fikir doa haji ni Allah kabulkan. Mudah-mudahan sebab fikir haji, doa haji, mudah-mudahan hidayat, kasih sayang Allah turun dalam dunia ni, maafkan kita, rahmat mencurah-curah kembali. Sayang Kak Haji, mudah-mudahan saya doa haji sihat sentiasa eh. Sihat, Allah mudahkan hidup haji dunia akhirat. Hadiah Kak Haji eh. Duit belanja eh. Kasih. Haji, terima kasih. Jumpa lagi eh. Doakan saya aja eh. Ya, kau boleh. Haji doakan saya eh. Saya sayang Kak Haji. Baik Haji, terima kasih banyak. Kakak, terima kasih banyak eh. Moga anak-anak semua sihat. Saya pun sayang kakak juga. Terima kasih kakak eh. Kakak jaga suami semua, Allah beri pahala yang besar kat akhirat. Dunia ni sekejap je kak kan. Nanti kat akhirat Allah beri balasan yang sebenar-benarnya. Baik kakak, terima kasih semua. Terima kasih. Ya Allah, kalau ada pahala sepanjang saya di sini, sepanjang saya ada di sini, kebaikan yang saya lakukan saya hadiahkan buat mak ayah saya, buat mak dan ayah saya yang sangat saya sayangi, yang sangat sayang, dan juga anak-anak saya, dan anak-anak saya, bekas pasangan saya, dan bekas pasangan saya. Masya Allah. Terima kasih. Tuan Bakti dalam keadaan baik dan terkawal. Tuan. Terima kasih, Tuan. Ini akhir. Eh, Ustaz MP khusus nak jumpa dengan tuan-tuan. Alhamdulillah. Allah Ta'ala merahmati kita dapat datang bersama. Saya serahkan majlis ini pada Ustaz dulu untuk sesi pertama itu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT kerana dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, kita dalam dunia ini, kita hidup ni cuma nak satu. Kita nak disayangi oleh Allah. Kalau kita disayangi oleh Allah, kita dapat segala-galanya. Kalau Allah terima redha kita, kita dapat segala-galanya. Kalau Allah marah muka pada kita, kita hilang segala-galanya. Jadi kita cuma nak Allah sayang kita. Cuma nak Allah sayang kita. Saya daripada dulu kalau susah, saya semahyang minta ke Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan jalan solat. Kalau saya tak kenal Allah, saya tak tahu apa jadi hidup saya sekarang. Kalau saya tak kenal Tuhan, habislah hidup saya. Sebab doa mak ayah tuan-puan semua, terutamanya orang Melayu Islam kat Malaysia ni, sebab doa mak ayah tuan-puan, Allah beri hidayah pada sebahagian keluarga saya. Dan saya rasa sangat bahagia jadi orang Islam. Sebab tu saya hormat dan sayang pada semua abang-abang depan saya. Tuan-tuan semua orang baik-baik, Allah sayang. Setiap manusia ni buat silap, yang terbaik yang minta ampun. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Abang semua orang baik. Abang yang buat salah tertangkap. Saya kat luar sini buat salah belum kena tangkap. Tak ada satu orang pun tak bersalah. Saya duduk begini, saya pun tak tahu nasib saya lagi. Jadi abang-abang semua orang mulia baik. Abang duduk dalam suasana yang baik. Duduk dalam keadaan yang baik. Maksud saya diuji. Dan hati abang selalunya lebih dekat dengan Allah. Abang-abang depan saya banyak menangis. Ujian datang. Ya, semua abang-abang depan saya percayalah. Yang Allah sayang kita semua. Selalu pegang cakap kat hati kita, Allah sayang kita. Jangan pernah rasa dia benci, dia marah kita. Tak, dia sayang. Dia sangat sayang pada kita. Dan jaga solat fardu awal waktu. Dan doakan saya juga, kita semua belum tahu nasib akhir kita kat mana. Tak ada orang tahu bila sebenar-benarnya. Tapi percayalah, yang Allah SWT sangat sayang kita semua. Siapa ada mak ayah, doakan mak ayah. Redha Allah tetap pada redha mak ayah. Binasalah orang yang ada mak ayah, tapi mak ayah tak jadi sebab dia masuk syurga. Abang, apa abang fikir? Saya nak cakap dengan saya harap ibu dengan ayah dapat tahu. Saya pada abang sulung yang meninggal dunia. So saya harap, saya doakan dia di bumi juga. So saya harap saya dan ibu ayah dia serta family semua dapat keuntungan dia nanti di syurga. InsyaAllah. InsyaAllah. Haji. Saya berubah maklumat saya dan meninggal lah. Tapi saya tetap doa untuk dia. Sebab saya menyayangi dia. Dan dia memang menyayangi saya. Sehingga ini saya tetap mengingati dia. Haji ada isteri anak-anak lagi? Saya dah berpisah dengan isteri, tinggal anak-anak lagi. Rindu anak-anak? Ya. Haji doa kata, ya Allah,
Ya Allah. Kalau ada pahala. Kalau ada pahala. Sepanjang saya di sini. Sepanjang saya ada di sini. Kebaikan yang saya lakukan. Kebaikan yang saya lakukan. Saya hadiahkan. Saya hadiahkan. Buat mak ayah saya. Buat mak dan ayah. Yang sangat saya sayangi. Yang sangat sayang. Dan juga anak-anak saya. Dan anak-anak saya. Bekas pasangan saya. Dan bekas pasangan saya. Masya Allah. Terima kasih. Macam PKP saya tak perlu Haji. Kalau bukan, saya dah perlu Haji dah. Saya sayang Haji. Jadi Haji bersyukur pada Allah. Haji orang baik kan. Percaya tu Allah sayang kita. Nabi Muhammad sayang kita. Saya percaya begitu. Air mata Haji ni Allah kira pandang. Macam Haji ni duduk suasana begini, Haji dekat dengan Allah. Jadi Haji doakan saya eh. Baik, terima kasih semua. Kita doa sama-sama eh. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kami yang maha pengampun, maha penyayang. Ampunkanlah dosa kami semua, Ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa setiap yang berada di sini, Ya Allah. Keluarga kami, mak ayah kami. Kami cuma harapkan satu keredaan-Mu. Jangan marah kami, jangan tolak kami, Ya Allah. Kami menadah kedua belah tangan kami dengan penuh rasa rendah diri. Yang maha melihat, maha pengampun, maha penyayang. Terima kasih sayang kami, jaga kami selamanya. Ya Allah, terima kasih tak pernah lupakan kami selamanya. Maafkanlah kami selalu melupakan Kau, Ya Allah. Kami bertaubat pada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat pada Engkau. Maafkanlah kami. Doa-doa mereka di sini, Ya Allah, sampaikanlah buat keluarga mereka, mak ayah, isteri, anak-anak, adik-beradik mereka yang tinggal di luar sana, Ya Allah. Jagakan keluarga mereka dengan baik, Ya Allah. Kami sayang setiap penghuni di sini, Ya Allah. Kau terima mereka, jadikanlah sepanjang mereka di sini. Menjadi mereka semakin dekat pada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, kami cuma hamba Engkau, Ya Allah. Ya Allah, kami cuma hamba Engkau, Ya Allah. Ya Allah, kami cuma hamba Engkau, Ya Allah. Janganlah marah kami, maafkanlah kami. Ampun dosa kami. Kami sungguh-sungguh bertaubat pada Engkau, maafkanlah kami. Ya Allah, maafkanlah kami. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami buat ni sebab hidayah buat semua manusia dalam dunia. Manusia jauh pada Engkau, dekatkan kepada Engkau. Minta ampun dan bertaubat pada Engkau. Kami tak boleh buat apa-apa, maafkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Terima kasih, Pak. Sebenarnya, tuan-tuan, mantuah. Jadi terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada tuan-tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay, baik. Assalamualaikum. Boleh video pergi. Video semua pergi siapa mangga biji. Jalan tolak sikit eh. Takut. Takut kakak. Boleh. Boleh. Abang. Lama dah sakit. Apa sakit apa ni? Kecil manis. Dua-dua potong. Tu siapa yang kerja? Saya dengan dia kerja. Saya abang. Oh, tiga orang. Kerja ni. Kilang. Kecil kilang. Kecil kilang. Abang, bagus. Moga sihat eh nanti. Sihat, kuat. Nanti. Hadiahnya ah. Okey. Ha, ambil kat. Terima kasih eh. Thank you. Moga sihat eh. Jangan lama ah. Sabarlah eh. Bang, bang, ini tanya saya satu. Gari bendi. Ha, kenapa? Kerusi dari ini eh? Ha. Rosak. Nak kerusi baru boleh? Boleh minta. Boleh? Nanti saya bagi eh. Nak kerusi baru. Boleh? Banyak kerusi. Ah, saya dapatkan kerusi eh. Nanti saya bagi kerusi baru eh. Bagi hari baru. Hari aman dia pun pakai ini juga. Ya. Satu ah, kita boleh pakai ini mandi. Sekarang sudah rosak eh. Okeylah, saya bagi kerusi baru. Dapat je saya bagi eh. Biasa beli mana yang ni kat sini? Kawasan sini. Bukan dulu saya faham mana beli yang kamu ini. Oh, tak apalah saya carikan. Ya, ya, jaga dia. Ni abang sulung, ni nombor 2. Kan, ini ha? Saya minta. Ini anak-anak. Oh, abang pun nampak muda ni. Dia 50 lebih. Ini kau muda tu. Kakak umur berapa? Nanti umur berapa? 76. 76. Susah eh. Sabarlah eh, sabar. Itu hidup eh. Dua kaki pun dah. Satu ada pun berapa? Dua-dua pun dah dah. Bangun kah? Tiga pusat. Okey, nanti. Doa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Nanti kita hantar ya. Tak ada kesuruh dah sini. Suruh hantar. Bidu ada jual bidu. Jadi kita pergi buat juga. Kita pergi beli dan kita pergi. Jauh tak? Siapa nak pergi? Abang-abang pergi mana? Abang. Sudah sampai. Makan sedap ni. Makan nasi kari. Ada break ah. Macam mana buka dia? Bang. Baru punya kereta boleh jalan Sungai punya pekat. Laju sikit. Jalan sampai Sungai. Boleh. Apa ni? Naik ke rumah, eh? Oh, dia. Boleh, eh? Tutup sikit, eh? Tengok, baik-baik. Okey. Boleh, Ejaz. Selesa tak? Warna hitam lawa. Lama gini pula. Lama gini? Boleh tidur, boleh pergi. Tolak, apa? Bidu semua pergi siapa, Bang? Tak pergi? Sendiri lah. Sendiri, kan? Jalan tolak sikit eh. Takut. Takut kakak. Boleh. Boleh. Oh, ni ada break ah. Tu ada break. Oh, ni break apa ni? Oh, ni break. Ah, ni break. Oh, ni boleh turun-turun baring ah, baring. Ni mau baring sikit kot. Boleh naik lagi ha. Dia jalan eh. Macam mana lock dia? Lock balik. Masing-masing tak pernah, ha? Boleh. Tak boleh. Ah, ya, nanti. Okey, nanti. Jumpa lagi. Cari pedih, eh? Jangan boleh kari cincin mulut, eh? Tapi boleh kari ni tolong, okey, nanti. Terima kasih, eh? Ha, jumpa. Terima kasih, ya. Okey, okey. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini sapu di tutup. Kalau dia mau, jangan mau nangis, oh. Moga sihat sentiasa, eh? Ya. Okay, Uncle. Terima kasih. Jumpa lagi, eh. Terima kasih, ya. Terima kasih. Pengurusi taman? Ha. Ha? Tak apa, dia angkat. Tapi jangan dia angkat. Tak apa, tak apa. Jom. Dia ni kuat-kuat, nak. Kita nak tangga, boleh? Boleh. Mana yang boleh? Kita nak tangga satu dulu. Ha. Tinggal satu dulu. Satu dulu, ha. Oh, kakak kenal semua, eh? Oh, ya. Okay. Thank you. Duduk berapa orang? Dua orang. Ada perlu apa-apa rumah? Semua okey rumah? Okey tak? Saya cakap tak apalah. Tak apalah. Semua ada lah. Ha? Uncle umur berapa? 87. Nih. Okay. Tak payah. Tak, Hadia, tak apa. Ini harga ampau. Ha, ampau. Thank you. Saya teh. Ha, baik. Okay. Terima kasih, ya. Tinggal 2 lah. Tinggal 2. Baguslah kakak. Tapi bukan ketua flat tak ada. Pak, assalamualaikum. Oh, tahu beri salam ke? Assalamualaikum, abang. Waalaikumsalam. Ada kunci. Oh, abang menginsuk je. Bang. Oh, duduk rumah berapa orang? Dengan mak. Mak umur berapa? Abang kaki ni sejak bila tak ada? 8 tahun dah, bang. 8 tahun. Oh, lama dah. Ayah pergi pun dah setahun lebih dah. Jadi abang hidup kita ni kan, kita belajar hidup ni untuk Allah sayang kita. Bila dia uji tu sebab dia sayang. So, letaklah hati kita walaupun berat. Percaya yang apa yang kita lalui ni nanti, mesti Tuhan Allah balas yang baik. Jaga semahyang, jangan tinggal. Kalau kita jaga solat ni, nanti Allah jaga dunia akhirat. Jaga solat. Ya, saya doa abang sihat sentiasa, eh. Diberi kebaikan, diberi rahmat yang mencurah-curah, abang. Saya hadiah kat abang. Ha. Terima kasih banyak, eh. Ha, ni hadiah untuk abang. Okey, jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, jumpa lagi, eh. Baik. Ha. Kakak, jom. Lagi satu lah, abang pulang. Kalau 9 tak sah nanti. Bawa 9 je. Kalau
Kakak kuatlah. Umur berapa umur kakak? 50. Tapi satu tingkat. Kalau dia tak. Dia harus kerja. Harap. Pakcik. Uncle, ha? Dia tak ada tongkar, dia tak percaya. Umur berapa? 70 lebih. Nah, Uncle. Sini tak sini, ya? Tengah sini. Nah, Uncle. Terima kasih banyak, eh. Terima kasih, ya. Moga sihat cepat, eh. Terima kasih. Semoga sihat, kuat, bagus, sentiasa, eh. Bagus, anak-anak jaga semua hebat. Baik, thank you. Assalamualaikum, Pak. Ini hadiah barang ni, Kak, eh. Letak kat sini, eh. Nanti, Kak. Tak nampak ke? Nampak, macam tak ada. Belum nampak, Cik? Nampak. Itu doktor kata apa? Doktor pun tak ada nak buat. Makcik nama apa? Cik Nuria. Walaupun berat apa yang makcik lalui ni, kan? Susah, sedih. Tapi percaya yang ujian ni semua sebab Allah sayang kita. Kita redha dan nanti kalau tak di dunia, di akhirat, di syurga nanti Allah beri mata yang cantik, kan? Setiap ujian ni Allah balas dengan kebaikan. Nampak macam senang cakap, kan, makcik yang lalui. Tapi makcik percaya yang Allah sayang sentiasa. Makcik doakan saya, eh. Doa makcik ni makbul. Makcik, ni saya hadiah ni. Terima kasih banyak, eh. Buat belanja-belanja, kan. Tahniahlah makcik dapat jaga makcik, kan. Tu rahmat yang mencurah-curah, kan. Bercinta di dunia, bercinta sampai syurga, kan. Terima kasih, cik. Terima kasih. Mandikan semua, akak mandikan. Mandi sama-sama. Oh, bagus, kakak. Angka, ni hadiah ni. Moga sehat, eh. Moga sehat. Bagus. Kita tak boleh tutup. So, dia mahu nangis, oh. Moga sehat, sentiasa, eh. Ya. Angka, terima kasih. Jumpa lagi, eh. Terima kasih, ya. Terima kasih. Budak gigit? Okay. Budak gigit kemudian. Daripada kecil? Kecil. Ah, boleh. Ingat budak gigit. Daripada kecil sudah kaki sakit. So sekarang tinggal dengan siapa? Satu orang cuba budak. Cuba bilik. Angkat kerja apa? Kerja jual jikit kuih lah. Haa, bang. Haa, kerja. Hadiah, haa. Terima kasih. Lepas tu lift rosak turun macam mana? Saya tinggal satu saja. Abang selamat tinggal boleh, satu. Boleh, lagi boleh naik turun. Haa, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Moga sihat. Kita dua bola, empat bola, lima bola, tujuh bola. Nah, kakak lah. Terima kasih, eh. Terus, kakak. Terima kasih banyak, eh. Semoga sihat semua, eh. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Tinggal berapa orang? Dua saja. Isteri dengan suami. Hadiah ni, eh. Letak sini, eh. Haa, Uncle. Terima kasih, ya. Terima kasih. Uncle, sakit apa? Sakit. Umur berapa sekarang, abang? 27. Moga sihat cepat, Uncle, eh. Sihat, kuat, sabar, eh. Sayang, Uncle. Moga sihat semua. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi. Ha, ni hadiah semua. Ha. Terima kasih. Ha. Terima kasih. Nah, hadiah. Sudah lama sakit? Lama. Jangan sakit dulu. Terima kasih, ya. Ha, baik. Terima kasih. Jumpa lagi. Okay. Terima kasih. Moga sihat, eh. Eh, berapa orang? Dua orang, eh. Nah. Ha, terima kasih. Bye-bye. Kakak. Hadiah, kakak. Kakak ada berapa orang? Bertiga anak beranak. Kakak, kerja baik. Kakak, selamat. Ha, terima kasih. Suami meninggal bila? Dah 2 tahun dah. Moga Allah mudah semua, kakak, eh. Baik, kakak. Terima kasih. Ya, terima kasih, kakak. Nah, kakak, nah. Tadi lah, pakcik, lah. Baik, kakak. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Ambil. Terima kasih, Ustaz. Uncle, apa khabar? Tinggal seorang ke? Satu orang. Nah, Uncle. Hadiah, eh. Banyak terima kasih. Terima kasih. Ya. Moga sihat. Banyak terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Saya sedih ni, Mak. Susah, kakak. Mengalah tumbuhan kita, kak. Saya sedih tengok kakak ni. Tak ada elektrik, tak ada air. Susah ambil air pergi. Macam mana lah anak-anak ni? Saya bawa.
Kenapa dia lari? Ha? Doa selamat eh. Ya Allah. Ada jalan lain ke? Aduh, dia. Tangan pendek pula baju. Kakak, assalamualaikum. Khabar kak? Sihat? Oh, dah lama duduk sini. Ya, 3 kali puasa lah. Sebelum ni duduk mana? Sebelum ni, sewa kata-kata. Asal kira, asal Kelantan. Orang Kelantan? Ya, duduk sini. Besar sini kan? Dah 3 tahun? Haa, 3 tahun. Ya Allah, lepas tu mandi mana? Air elektrik semua tak ada lah? Haa, tak ada. Adik berapa lama duduk sini? Nama apa? Kak. Kakak kerja apa ke sini? Nak jaga tanah sosial itu. Lepas tu duduk sini tak rasa susah ke? Bagian elektrik dengan air lah, susah sikit lah. Ni tanah siapa ni? Tanah ni, tanah sosial ni. Elektrik tak masuk dalam ni? Sebab orang ni ada orang masuk tapi tidak ada gerah kan. Orang ni orang hotel tu dia nak tolong masuk api tapi gerah tak ada wayang lah. Ya, Anwar. 3 tahun tak ada api kak? Ya Allah. Saya sehari tak ada api juga gaduh dah. Tak sedih kak? Duduk sedih juga lah. Duduk jauh-jauh gini eh. Ada orang susah. Biasa kami pergi ada juga tengah bandar, ada elektrik, ada air. Kakak dalam ni kan? Nama apa comel ni? Nurul Ais boleh. Nurul Ais sedap nama. Macam comel lah. Ambil dua raya adik-adik. Saya sedih ni. Susah kak? Menarik ambil duduk kecil-kecil. Ya. Ya Allah. Macam mana? Paksa dah. Kalau tu nak sewa rumah, memang tak mampu lah. Sian adik. Mengalah tumbuhan kita kan. Saya sedih tengok kakak ni. Tak ada elektrik, tak ada air. Susah ambil air pergi. Macam mana lah anak-anak ni? Buang air besar kat mana? Buang air kecil, buang besar. Sebelum ni dia masuk dalam hutan, dia gali lubang, dia gali lubang. Ya. Memang tak ada tanda. Sedih ya, kak? Ya. Buat air pun buat asin ni, kita ambil ke projek tu. Ada bang layar kerja kat projek tu, kita ambil untuk air situ je. Buat minum lah. Buat masuk. Lagi ni untuk basuh cincin, buang besar, basuh pinggan tu je lah. Sebab air ni pun, tahun dia hujan lebat. Dia ni, tahun panas 2-3-4 hari dia jadi hitam. Kalau kita basuh begah pun, begah tu buat putih jadi hitam. Tak sangka pun kan? Kami dah nak balik KL tadi. Lepas tu ada orang hantar rumah kakak. Ramai kadang ada orang magang tu bagang. Dia bagang makan je lah. Kadang dia orang ambil gambung. Ambil gambung. Mari kakak, kita pindah eh. Okay, bawa keluarga pindah. Bil semua saya bayar, masuk sewa rumah. Nak dapat rumah cantik betul nanti sekolahkan anak-anak. Kita hantar masuk sekolah agama ke apa nanti. Lepas habis PKP, nanti kami tolong kakak. Cuma rumah tu kakak ni jaga baik-baik lah. Sebab sewa kan. Rumah-rumah teres kan ada jiran-jiran. Boleh. Begitu. Boleh. So, kita kat kemah-kemah barang. Tak duduk sini lah. Dia orang tolong angkat. Pindah. Jom. Dulu susah. Sampai mata mak pecah, tak ada duit nak beli. Saya doa kerja kuat-kuat. Satu hari tu, kak, duit saya ada. Tapi hari saya ada duit tu, mak saya dah tak ada dah. Dia pergi-pergi, mak saya dah terbaring dah. Penuh wayang kat badan dia. Tak boleh buat apa-apa dah. Saya pun kata, ya Allah, apalah nak buat lagi dalam hidup ni. Buat apa nak kerja kuat-kuat cari duit, mak pun dah tak ada. Sebab saya nak tolong mak. Hari ada duit tu, mak saya dah tak ada dia. Ya, saya niat apa saya buat ni, kalau ada pahala, saya niat nak bahagia kat mak saya. Itu je. Begitu. Jom kakak, jom kita pindah. Mudah-mudahan. Dokumen dah singkat, nanti aku tertinggal. Baju ni penuh. Ingat 2-3 bulan. Dah lama dah. Ya, apa nampak dia 3 tahun dekat sini? Nampak saya hari-hari je. Saya lupa. Bagus abang.
Okay, terima kasih Ustaz. Terima kasih bang, terima kasih. Alhamdulillah. Ya eh. Nak hantar barang ni. Jom dah. Tuan tuan barang lain laju, lepas tu kita nak ambil barang lain. Selamat saya. Ingam. Ha, ni rumah kakak insyaAllah. Ni bilik. Ni ada baju-baju adik letak dalam ni eh. Ada 3-4 ni. Tu katil satu, katil queen. Ni tandas. Ni tempat letak baju-baju. Ni peti ais kak. Nanti dah petang baru boleh buka. Pandai guna mesin masuk. Ada on off je mesin masuk. Ini dapur baru. Ni tilam-tilam anak-anak. Susun cantik-cantik ni eh. Lepas bangun tidur kemas eh. Suka tak bang? Best tak rumah? Happy tak? Adik kakak, semua rezeki daripada siapa? Daripada Allah. Allah yang bagi rezeki dia sayang kakak. Biar anak-anak esok kakak jadi orang-orang hebat dunia akhirat. Boleh? Sebab selama ni saya duduk dengan rumah, tak ada api, tak ada air, guna air, susuk. Kena pergi ambil rumah. Tapi buat sekarang ni, alhamdulillah, Tuhan bagi rezeki saya, duduk rumah ada api, dia ada air. Selesa. Selesa saya dengan anak-anak. Alhamdulillah. Setiap hari kena mandi berapa kali? Mandi 3 kali sehari. Gosok gigi 3 kali sehari. Buang yang kecil, buang yang besar, basuh tandas, kemas rumah cantik. Boleh? Boleh kakak? Janji tu je? Ha. Dengarlah tu. Gembira kan? Tadi tengok tak ada air elektrik, sekarang dah ada dah. Saya nak nangis tengok. Saya nak cakap dengan Ustaz, dengan orang-orang dekat, tolong saya, bantu saya. Yang duduk rumah tak ada api, tak ada air. Sekarang boleh duduk rumah ada api, ada air. Cukup selesa. Minta terima kasih banyak-banyak. Agar Ustaz panjangkan umur dengan rezeki. Ya, saya. Terima kasih. Kakak jaga dia baik-baik eh. Ha, meh dekat sikit. Ini untuk 4, ni penghulu. Jadi lepas ni, insyaAllah. Apa-apa kakak rujuk kat dia orang lah. Nak perlu pertolongan apa kan. Mereka kira khalifah lah. Kakak terus didik anak. Nanti anak ni kalau boleh masuk sekolah. Kalau tak, nanti saya hantar dia orang masuk Hafiz Quran. Lagi 10-15 tahun, adik jadi ulama. Boleh? Jadi orang baik. Tolong orang lain pula. Jaga dia baik-baik. Jangan susahkan jiran-jiran tu eh. Tuan-tuan nak cakap apa-apa ke? Mengulu sikit. Tak ada. Terima kasih kepada Ustaz bantu. Tuan mandi orang bantu bini tak mampu pula ya. Tapi daripada segi penjagaan apa, dia ada tempat kan mastikan. Ha, anak-anak dia semua dah tak sekolah sekarang. Mana ada kat sini nanti bantu dia sekolah lah. Anak-anak ni macam anak-anak kita juga kan. So apa-apa akak rujuk ono eh. Ini saya sebagai tanggung jawab untuk komuniti dan terima kasih lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi ada usaha saya untuk mantap berkenaan. Alhamdulillah. Terima kasih dan banyak penghulu untuk empat. Boleh, boleh. Ha. Kakak, jaga diri baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ha, ajak saya. Kakak, jaga diri baik. Ini jiran-jiran dia, Ustaz. Salam, tuan sihat. Terima kasih. Kakak, assalamualaikum. Kakak dah lama duduk sini? Tahun. Eh, cantiknya anak siapa ni cantik? Adik dah lama duduk sini? Dia takut sikit orang. Oh ya, jangan nangis. Nangis tak?
tak naik cuma dia menjauh je. Saya pun tak duga start nak atas cepat ni. Main nyamuk? Maksudnya nyamuk tu yang tak bagi dia keluar sangat tu. Biasa bapak dia ada pasang bunga rapi kat sini. Kat sini ada tengok rumah? Nak tengok? Oh sini je kak? Haa, sini je bilik kami. Oh ni bilik? Haa, ni. Ini? Store tentang barang apa sini. Oh, ni store lah. Benda tu mana? Belakang ni tempat mandi. Ni, jalan ikut sini. Oh, mandi sini. Sian lah. Kakak kahwin lama dah? Tahu. Ujian eh. So kakak gaji berapa? 200. Suami? Suami dia lorik kita tak menentu dia. Comel lah. Cari rumah eh? Tapi saya cakap dengan saya pertama saya tak mampu nak bayar. So cari kan, kita sewakan. Kakak duduk situ lah. Berdekatan di mana? Kampung sebelah mana tadi? Ya Allah, comel. Anak Maikit ada dah? Ada. 12 Disember. Dekat-dekat dari lahir kita ni, Aulia. Pakcik 21. Awak lahir ni, Aulia? 12. Baik dia. Apa ni? Ha. Ha. Wah, baik lah. Nah. Tak ada mainan buat lagi. Tak ada mainan-mainan apa. Kereta ke tu kan mainan. Ada. Itu kereta, eh. Ni boleh jalan sini lah. Ha. Zoom. Nah, kita tengok kau rumah kan? Nak kalau cari kan? Kakak kemas-kemas selalu boleh. Nanti kita tolong-tolong sikit-sikit. Maknanya kita angkat kan pindah lah kan? Nak pindah? Memang nak ke? Nak pindah sebab nak pindah. Okey. Kesian anak kecil ni nanti dia. Ya, itu ayah terjumpa. Ayah. Di pulau? Ada start pergi baju bantan. Oh, dia ada. Saya ada pergi? Ya, okey. Tangan tak ada satu. Oh, di balik berapa orang? 6 orang. Jadi kita tengok kau rumah eh? Tandas dia berapa mana tandas? Tak sesuai ke bang? Tak sesuai ke? Sebelah dia rumah ada kosong lagi tapi tak terpaksa lah. Tukar mana? Tukar sini saya. Dah tanya dah? Jalan lagi besar. Dah 3 biji rumah yang kecil tu kan? Nanti kita dah tanya. Memang dia tak nak sewa dia. Susah hati nak bagi sewa eh? Dia risau eh? Assalamualaikum. Oi, banyak rumah ni orang kaya ni. Okey ni ha. Anak dia seorang comel anak dia. Ha, nyamuk penuh kan. Kita datang sekejap nak mengaru lagi. Cantik tu. Ha, weh, jom kita angkat dia orang cepat-cepat. So bang, berapa sewa ni? Saya cakap 600 kan. Ha. Tu saya bayar untuk 2 bulan lah, Mai. Ya, macam apa air tu, Ustaz juga akan bayar kan? Ha, saya akan bayar api air ni. Cantik rumah tu. Rumah teres. Jom. Kakak ni tuan rumah ni. Rumah baru tu kak. Saya pun kalau duduk sini, saya duduk situ je lah. Apa kau naik sini lah ha. Walau di bulan Ramadan ini rasa letih amat sangat. Mudah-mudahan Allah bina mahligai-mahligai dalam syurga untuk semua sahabat-sahabat saya yang menemani, untuk semua yang memudahkan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau, saya adik. Ush. Oh, sejuk dia tidur ha. Jadi ustazah esok. Comel. Terima kasih banyak bang. Jumpa lagi nanti eh. Terima kasih banyak. Moga Allah mudahkan semua eh. Terima kasih. Tak ada orang tu tak rasa macam mimpi ke tu. Semua rasa ni. Ya. Sebab kami dah apa dari dulu tak pernah dapat orang macam cantik. Kali ni kita sempit. Bila kali ni.
Nanti pelan-pelan pas PKP kan, boleh jual kuih ke, nasi lemak ke, tolong jaga anak orang ke baik-baik. Buat elok-elok, insyaAllah kakak, demi anak-anak ni esok. Jaga anak baik-baik, esok boleh bantu lebih ramai orang. Biar jadi anak solehah esok. Allah mudahkan semua dunia akhirat. Saya ajar kakak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi baik-baik kakak. Allah mudah semua. Tujuan diberi ujian supaya kita semakin dekat pada dia. Kalau dalam hidup apa yang terjadi buat kita dekat dengan Allah, itu tanda kita disayangi oleh Allah. Setelah terjadi itu, buat kita jaga solat. Jangan tinggal solat fardu awal waktu. Sebab kalau orang jaga solat, nanti Allah jaga dunia akhirat. Solat ni bukan sebab baik, tapi sebab hamba Allah. Dunia tak ada yang kekal, tuan mesti pergi. Tapi anak-anak yang soleh-solehah ni akan menjadi amalan untuk kita di akhirat nanti. Gerak lah, bang. Jauh ke? Kami tak buka kat jalan ke? Terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih semua. Apa-apa beritahu lah nanti. Lawa-lawa rumah, saya tinggal sini lah. Terima kasih. Terima kasih. Comel anak semua. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz, nak kereta terus, Ustaz. Bye. Mana rumah ni? Tak lepas masuk. Abang Rahim turun, Abang Rahim turun. Mana rumah ni? Ni apa, Mas? Mas, dapat tidur sekejap 5 minit. Oh, reka rasa. Mana rumah, Kak? Rumah dia orang ni? Tapi kalau dengar kereta tu, kalau nak cek kereta. Oh, tak lepas kereta, eh? Mak harap Ustaz dah tahu. Oh, tak apa. Dia tumpang rumah siapa? Dia rumah jaga kubur. Cantik tempat ni. Belah tu bukan, dia duduk situ sorang-sorang. Assalamualaikum. Sihat, bang? Bagus. Abang kerja apa? Sebelum ni kerja apa? Bawa lori. Bawa lori. Ni rumah abang ni. Berapa lama dekat sini, bang? 5 tahun. 5 tahun baru duduk rumah ni. Ini bang, barang apa buat banyak ni, bang? Kamu jual apa? Ha? Sibuk. Oh. Kak, nak berapa orang, kakak? 9. 9. Oh, ni dia kata apa? 16. Ni dia kata apa? Dia sampai. 19 belajar lagi taklah. Sekarang buat apa? Kerja. Sekolah. Kantin sekolah. Sekarang cuti lah, eh. 5 tahun dah duduk sini, kak? Sebelum duduk mana? Sebelum sini? Sewa. Sewa kat mana? Sewa di Pabangu. Kenapa keluar? Sudah nak bayar. Oh, lama tak bayar. Sebulan berapa rumah tu? 200. 200 sebulan. Tak dapat nak bayar 200 sebulan? Jom. Oh. Berapa gaji sebulan, bang? 2 ribu. Betul-betulnya berapa? Ha? 5 ringgit sehari. Kalau sebulan, 30 kali 15. Berapa? 450. Ya, betul ke kali? Awak kerja kantin dapat apa? 100. Sebulan? 1.5 seminggu. 4 minggu? 600. Oh. Comel kucing kakak ni? Ha, kucing. Ni tak ada lampu, tak lampu. Ni apa lampu apa ni? Buka lampu. Lampu atas tu. Tu atas. Belakang kepala. Ni bilik mandi. Masak kat mana? Masak. Tapi tepi ni lah. Ha? Ni bilik tidur sini. Tidur ramai-ramai lah. Dah lah. Oh, comel lah. Oh, tidur sini. Oh, ya Allah. Atap pun bocor hujan macam mana? Yang kat store belakang tu apa tadi? Yang store belakang tadi? Basah lah. Barang. Sipar barang. Allah. Di hidup gini kakak dia ujian kan? Daripada Allah SWT. Ujian miskin kaya ni di sisi Allah ni sama. Yang membezakan manusia ni cuma takwa, betul tak? Di akhirat nanti yang penting adik-adik jadi anak-anak yang solehah, baik.
jaga solat, dapat jaga agama. Siapa kerja jaga kubur? Saya ada jaga pokok rumah di kubur. Ni anak kecil-kecil biar dia rasa lebih berkeyakinan, lebih yakin. Abang bukan malas, abang dah rajin kerja, abang kuat kerja, bawa lori. Ni adik kerja kantin baru, muda-muda dah kerja dah, rajin. Kakak jaga kubur, mana ada malas. Tapi tu namanya rezeki. Kadang bahagian orang ni lebih, bahagian orang ni kurang sikit. Bahagian rezeki orang tak sama. Yang penting jaga solat adik kan. Jaga beri baik-baik, jaga agama. Hidup keluarga dengan Islam kan. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi kan. Ha, esok adik pula anak-anak semua jadi orang kaya-kaya hebat, boleh tolong ramai orang. InsyaAllah, begitu. Boleh kak eh? So nak pindah? Kakak? Boleh? Jom. Haa, meh. So kemas-kemas barang, kita cari rumah kan. Adik ya, dia kemas-kemas barang. Boleh? Barang-barang, elektrik kat mana? Belum buka lagi pagi. Peti ais, es fuka. Sini, Tok Pengulu, terima kasih YB. Allah Ta'ala rahmati berkati semua. Kita sama-sama, sekeluarga. Ya, ya, ya. Ha, saya sayang orang Kelantan ni baik-baik. Rumah dapat dah? Dah keluarga tu kat mana? Muat? Terima kasih banyak Tok Pengulu Rosli. I love you. I love you too. Boleh ni kak? Dah. Ha. Tak boleh pakai kan? Transfer boleh. Ah, transfer boleh. Ha. Saya transfer main nombor akaun. 3003 eh. Mana mak berabut jalan kaki ke apa? You sekarang Soho eh? Soho. 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 Ablah, you kita bagi dia you murah-murah lah. Kita nak tengok. Si double single. Ini ada sini 120. Oh, cantik. Saya bagi 100 ya. Sebab dia Leo ni memang Soho lah. Okey. Sebab dia main tempat dia tu kalau orang susah. Ha. Boleh. Kan? Ustaz naik kereta tu Ustaz, naik kereta tak? Bye. Haji, Assalamualaikum. Nanti dia orang hantar rotek semua ya, rotek belum ni, nanti dia bagi ya. Lo. Ni depan. Oh, nikmat Allah SWT. Allah SWT ni Maha Pemurah, Maha Penyayang. Bila kita baca Quran kan, Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi adik ni Allah yang sayang. Jadi dia yang beri semua nikmat. Jadi selalu percaya, percaya kasih sayang Allah tu sentiasa kan. Percaya kasih sayang Allah. Dia yang bagi nikmat semua sekali. Ini satu nikmat daripada Allah. Allah yang baik, yang Maha Penyayang. Dia Maha melihat, dia melihat kita sekarang, Maha mendengar. Seluruh alam ni termasuk kita dalam genggaman Allah. Siapa tahu kan kakak? Kasih sayang Allah, dia beri semua sekali. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Saya tengok anak-anak ni macam anak-anak saya juga kan. Tengok adik-adik macam adik-adik saya, tengok kakak macam kita sebaya kakak. Kita sebaya. Jadi ujian hidup kita ni semua daripada Allah SWT. Cuma beza
Sebab tu kak adik jangan pernah rasa sedih atau rasa rendah diri kerana kita miskin susah. Tapi jadikan apa sahaja sekeliling yang terjadi. Hidup ni dia tak indah dik. Bukan bangun-bangun pagi ada pelangi cantik, duduk kat taman tak ada. Hidup ni penuh dengan ujian. Walau siapa pun dia ada ujian. Setiap hari ujian tu datang. Setiap hari ujian tu datang. Bila ujian tu datang, dia menekan kita macam kita tak boleh nak bangun. Kita rasa sedih, macam rasa nak mengalah. Tapi kakak jangan pernah mengalah dalam hidup. Sebab Allah beritahu lah, taknatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Tentu jaga hubungan dengan Allah nombor satu ni. Jaga solat, jangan tinggal solat fardu. Bulan ni jaga solat fardu, jangan tinggal. Apa keadaan, jaga solat nombor satu. Yang penting jaga solat. Nombor dua, jadi manusia yang adik-adik orang baik-baik, teruskan kebaikan. Jaga aurat, jaga maruah diri kan, jaga diri baik-baik. So, jaga diri baik-baik kan? Dan Allah bantu semua sekali. Baik kak, terima kasih semua . Jumpa lagi. Baik kak, jaga kak ni ketua kampung. Terima kasih semua . Yang itu. Ni jiran-jiran yang sini mana? Terima kasih semua . Terima kasih. Nah, abang mengaji sikit bang, mudah-mudahan Allah bantu terima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mesin awal dapat itu, lepas balik tu terus cari. 3 hari dah ada rasa kan? Ada nampak gambar yang saya post. Saya tengok. Dia tengok dalam lori tu. Dah awal tapi lamanya nak hantar kata, ya Allah Tuhan aku sampai puasa dah. Masya-Allah. Lah blok dia. Sudan, blok tadi. Ya kurma ni, alhamdulillah. Kurma kan? Ah, ada kurma . Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak . Saya akan tempatkan yang sebenarnya. Lepas Ustaz balik tu, pengarah penjara wanita balik. Oh, balik tu saya. Saya kata kita ada terima wajib. Kita tolong tuan. Kata kamu bangsa tak ada. Saya tak tak perempuan. Saya bagikan satu pada tuan. Maknanya dua ni saya akan tempatkan di dalam. Satu ni saya akan penjara wanita. Oh. Cukup kalau dia orang ramai sana? Ada 1,500. Kalau perlu lagi boleh juga nanti hantar penjara wanita. Boleh? Ha? Kita hantar penjara wanita . Kalau macam tu, alhamdulillah kami dah. Jemput naik atas sekejap. Okay. Saya ambil kedudukan. Kedudukan. Tak apalah, nampak agak rasmi sikit . Sempena dengan Ustaz datang ni, saya buat sikit . Minta Ustaz datang. Boleh. Ya? Gambar Ustaz. Yang ini salah seorang daripada penghuni kita. Jadi semacam ni lah Ustaz. Cara saya nak promosikan apa yang kita hasilkan di dalam di universiti sebenarnya. Inilah salah contoh. Dan pukul 12 nanti akan ada seorang lagi yang berjumpa dengan saya. Dia ini adalah kas tu penghuni kita. Sekarang ni dah berjaya dalam kehidupan di luar. Jadi orang contoh, orang baik. Sebagai imam, alhamdulillah. Jadi yang Ustaz kata, mesti di dalam, daripada dalam, bawa keluar. Dah lama kat sini? Berapa tahun? Tahun keempat. Cuma 12 tahun. 12 tahun. Keluarga ada semua? Ya, alhamdulillah. Isteri dan anak? Saya dengan mak ayah. Tak ada apa nak malu ni bang. Semua orang dalam dunia ni kan, kita buat silap betul. Ada orang buat silap dia tertangkap kan. Ada orang buat silap tak tertangkap. Jadi ujian tu beza-beza kan. Abang dalam sini lah mana ada buat dosa dalam ni. Apa lagi nak buat? Sembahyang, puasa kan, buat kebaikan, mengaji. Kita orang yang kat luar ni yang tak tahu lagi. Sebab bebas, tak ada orang nampak. Tapi percaya semua ujian ni sebab Allah SWT sayang kita kan. Allah tu maha baik, maha penyayang, maha pengampun. Walau kita buat dosa pada bumi sampai langit, Allah maafkan dosa-dosa kita. Allah tu maha baik, maha penyayang. Mak ayah ada lagi? Alhamdulillah. Oh, rindu kat mak? Kita ada rindu. Rindu.
nangis rindu kat mak. So kalau ingat kat mak buat apa selalu luar. Apa yang abang harap dalam hidup? Saya harapkan keredaan. Keredaan Allah, keredaan mak ayah. Mudah-mudahan Allah terima. Nah, abang mengaji sikit bang. Mudah-mudahan Allah bantu terima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية صدق الله العظيم. Sedap bang baca kan? Saya pun tak boleh baca macam tu. Jadi orang yang baca Quran dan mengamalkan Quran dalam hidup dia, dia lah anak yang sangat baik. Jadi dalam ni, selalu baca Quran, setiap kali rasa sedih, penat, susah, doa Ya Allah, kalau ada pahala untuk semua ini, saya hadiahkan untuk mak ayah saya. Ramai orang ingat, dalam penjara ni tak boleh berjasa kat mak ayah, boleh. Setiap amal kita buat kat sini, mak ayah mungkin tak nampak. Tapi Allah nampak dan pahala dia sampai kat mak ayah. Jangan rasa gagal, jangan rasa putus asa, kita tersilap. Saya pun banyak silap saya. Tapi yang terbaik untuk kita minta ampun. So, niat sungguh-sungguh insya-Allah selalu doakan mak eh. Insya-Allah. Doakan ayah selalu. Insya-Allah. Boleh cakap pada mak. Cukuplah saya cakap. Saya mohon kemaafan dan keredaan daripada mak ayah. Baik, mudah-mudahan Allah terima semua sekali eh. Minta doa daripada Ustaz. Doakan saya juga. Insya-Allah Ustaz pun dah belajar Hafiz Alim. Saya pun daripada kecil teringin kalau tengok Hafiz Alim teringin jadi macam tu. Jadi semua ada buat silap Ustaz. Allah sayang kat Ustaz kan. Mungkin dia nak Ustaz jadi orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Dan melalui jalan-jalan dalam kat penjara ni, rupanya jadi universiti kan. Abang boleh berdakwah dalam ni. Kalau tak ada Ustaz, mungkin tak ada orang kawan-kawan lain dapat dibantu mengaji semua sekali. Biar jangan satu orang pun keluar daripada penjara ni. Melainkan mereka juga mudah-mudahan dia manusia dekat dengan Allah. Allah guna Ustaz untuk berdakwah dalam ni. Saya yakin Allah sayang kat Ustaz, percaya itu. Dan satu hari saya pun nak Ustaz keluar, saya pun nak belajar pada Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah terima kita, Allah berkati, memudahkan semua hidup bersama-sama dengan pengarah semua keluarga yang lain ini dan bantu yang lain. Tahniah Ustaz eh. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih. Terima kasih. Tuan pengarah sihat. Tapi nampak muda handsome ni. Memang bukan dia pilih saya. Nampak remaja sangat ni. Ingat masa abang kita balik sekolah kan? Ingat. Mama pada atas bukit kan? Ingat. Balik naik singgah atas bukit main buat. Ya. Nah, motor benter dakwah sekali kan. Boleh kan? Jangan banyak yang buka apa saya kan. Saya ada dua pusat penempatan sementara kes sembuh COVID. Okey, yang dah sembuh, lepas dua sampel negatif untuk kita akan hantar ke Muazzam dan Jeng tu. Ini kita ada buat collection sikitlah untuk support pada Imran pada ward tu. Kita dapat sembang kipas berdiri dan microwave. Kipas tadi orang turun lah. Ha. Kipas dengan aircon portable lah. Ha. Lepas tu, untuk kemudahan, dia orang tak boleh nak keluar kan. Ha. Dia orang minta peti apa ni? Peti ais. Peti ais. Boleh? Settle?
Petik air besar. Kemudahan staf dengan apa sakit dalam tu. Kakak dua petik ais. Hai. Boleh? Lagi? Eh tak apa, okey. Boleh. Dia kata malah ni, malah balik malam ni orang maksa banyak untuk. Hai dah. Dah apa padi dia kata. Tak okey. Dia kata tunjuk buat ni jadi. Semua. Moga sehat semua eh. Lovely ujian sebab dia sayang kan. Bukan dia marah, bukan dia benci, sebab dia sayang. Jadi kita jangan rasa ragu-ragu pada kasih sayang Allah. Walaupun rasa berat dan penat duduk sini eh. Sabarlah eh. Sakit, penat semua Allah balas pahala. Ini kan pula yang menjaga-jaga nurse-nurse, sister, FA, cleaner ke siapa yang bantu-bantu, doktor. Allah yang balas semua sekali. Baik kakak, terima kasih semua sekali. Moga sehat eh. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz doakan untuk kami semua. Okay. Amin. Terima kasih eh. Jumpa lagi. Mana? Assalamualaikum. Sehat. Oh, cancer eh. Di rumah? Cikgu Zaman ni, Pak. Oh, Cikgu Zaman ni. Ya, Ustaz. Cikgu. Cikgu makan cancer ke? Cikgu accident ni bila? Bulan 6 tu. Tu dah kamu agak buat. Cikgu nak datang. Ya, rumah kau ni. Tapi banyak juga dugaan dia. Cikgu baca, cikgu ikut pengembangan kau. Supaya Ustaz ingat kamu. Saya ingat. Kalau lu terantuk mungkin lupa. Kalau selagi sihat, mana boleh lupa. Tapi cikgu dah malas spek kan. Kau tak. You all awak nak kata benda kau. Tukar langkah you all. Yang penting itu lebih. Itu antara kita dengan kemarin. Betul. Moga cikgu sihat dan sembuh kuat. Cikgu kan aku cikgu. Baik, terima kasih banyak cikgu. Ini didikan doa cikgu juga pada dulu. Jadi apa abang Ustaz? Ah, meh. Jom. Cikgu hadiah sikit tu. Hadiah. Ada yang kongsi pacai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Bimbo. Oh, ketua balai. Masya Allah sihat tuan. Balai ni yang okey eh. Alhamdulillah. Ah, itulah nak tanya, nak apa yang perlu tu boleh? Apa ni? Aircon nak? Ke apa? Aircon yang pergi boleh? Satu, dua bilik air. Settle. Dua aircon dengan satu petak air. Okay tuan, terima kasih banyak. Tergerak lah. Okay, jom tu. Pas aircon ada turma makanan sikit tu. Baby, terima kasih banyak. Ini gambar ni. Ah, jom gambar kat mana? Salam bang, khabar sihat, bagus. Kurus sikit kan? Ah, jom. Kom, kakak. Sihat. Ya Allah. Alhamdulillah. Ingat. Dah lama ke? Tahun 2012. Tahun 2012 sampai sekarang. Dia haji rapat ngaji Fauzi kan? Itulah bagi tinggal tu. Baik kita gerak. Tinggal lah sekarang. Terima kasih. Kenapa? Hadiah ni. Bagi abang. Hasilnya. Masih banyak. Alhamdulillah. Moga sihat sembuh cepat eh. Amin. Okey. Lagi ya. Assalamualaikum. Kita sehat, dia sayang, ya. Ya, boleh.
lagi. Assalamualaikum. Terima kasih sangat-sangat ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Kakak. Sehat. Berapa orang kat rumah? 7 orang. Kotor tu. Tak apalah. Kerja mana? Saya kerja dalam ni lah. Dah lama? Saya baru start kerja sebab suami saya baru meninggal. Dah 7 yang. Oh. Suami kerja sini? Ha, dia kerja sini. Saya sama kerja lah. Oh, duduk sini? Saya duduk sini dah 3 tahun dah. Time ni jalan, kita duduk je lah. Ha, saya keluar lah anak-anak aku. Merabuk lah. Ada berapa bilik? Rumah macam ni je. Tu dah belakang tu apa? Dapur kecil-kecil. Lepas tu bilik air. Oh ni lah bilik eh. Sini je ruangnya. Teruskan gaji kakak berapa sebulan? RM46 sehari. Adik sedih? Rindu kat ayah? Sekarang tak kerja dapat gaji atau tak? Tak. Tak kerja. Yang paling besar 18. Sekali 22. 22. Abang dia keluar tak sihat anak saya tu. Sebelum ni okey? Sebelum ni okey. Payah dia meninggal tu. Oh, dia sedih kan? Tahu. Dia rapat dengan ayah dia? Dia tak apa-apa sama. Yang ni lah paling rapat sekali. Masa dia sakit pun macam dengan dia. Kadang-kadang gila dengan saya hospital. Kat nama apa? Alia. Selalu doa kat ayah tak? Cuba Alia kata, ya Allah. Kalau ada pahala. Kalau ada pahala. Susah saya. Susah saya. Saya hadiahkan pahala dia. Pada arwah ayah saya. Letak di dalam syurga Firdaus. Satu hari nanti, kami semua dapat bersama kembali. Nanti berjumpa semula ayah dalam syurga. Tapi adik dalam dunia kena berjuang jadi orang baik kan? InsyaAllah. So kakak belajar sampai 3 tahun ke 5? Dapat apa SPM? 5A, 2B, 2C. Oh pandai, ha, hebat. Ha. 5A, 2B, 2C. Ada result tu? Ada result tu? Ada. Sama belajar mana? Masuk matrik. 5A, 2B, 2C. Kita tunggu matrik. Matrik bila patut masuk? Bulan 6, bulan 7, 7. Nanti kalau dapat, alhamdulillah. Eh. Kalau tak dapat, beritahu Ustaz. Eh. Nanti kita cari tempat belajar di mana. Eh. Adik nak belajar dia apa? Accounting. Apa-apa nanti Ustaz ambil nombor. Eh. Ambil nombor adik ni, Ustaz. Yang adik? Yang adik dia SPM tahun ni. Okey kak, cemerlang kak? Boleh tahan juga. Kesusahan kita ni, satu hari dia jadi kekuatan dalam hidup kita. Miskin kaya di sisi Allah ni sama. Duit tu penting, tapi duit tu bukan segala-galanya kan. Yang penting menjadi manusia yang baik. Dan kita niat tolong mak, tolong orang lain. Jadi belajar aja rajin eh. Kakak jadi accountant, panjang umur, rezeki. Kakak, nak jadi apa esok besar? Scientist. Jadi scientist, ha. Dia orang hebat, belajar aja rajin eh. Tidur kat mana saya? Di sini ramai-ramai. Kak nak pindah tak? Jadi memang saya cari rumah selesa sikit untuk anak-anak. Ha, nanti saya bayarkan setiap bulan. Bil pun saya bayarkan. Jom kita tengok rumah tu. Tengok jarak rumah ni buat pusing sekejap. Ha, jom. Dua orang je ikut. Yang lain duduk kemar-kemar rumah jaga adik. Bapa jaga bapa. Naik kereta mana? Ikat mana baik kak? Bagi ruang. Kakak nak memang nak pindah lah. Kakak ada cadang rumah mana-mana? Ada tahu rumah mana-mana tak? Dekat rumah mak tu ada dekat rumah sewa. Kita cuba call. Kat tempat rumah mak tu ada dah rumah sewa. Masa cakap rumah nenek kat sini. Mana nenek? Insyaallah kak tunggu apa? Tunggu tuan rumah ni datang buat kunci. Mungkin rumah ni kot. Kalau tak ada apa kan? Boleh? Suka ke tak suka? Kakak balik ni, ke rumah barang semua. Nanti dia bawa kakak ke rumah barang. Ada kereta tunggu sana eh. Takut abuk-abuk kan? Amir kakak meh basah sikit licin. Ni bilik kakak nanti saya bagi satu katil queen, lepas tu 4 katil single dengan tilam. Dua bilik tu, dua katil kecil, dua katil kecil. Betul tak? Ha,
Salam. Kek lelok. Kek undur-undur. Tengah bawah. Sekejap turun belakang je lah. Sekejap. Sambung. Oh, ringan-ringan je ha. Syukur pada Allah SWT sebab Allah tu maha baik, maha penyayang, maha pemurah, maha pengasih. Dia yang sayang, dia yang bagi rezeki. Apa yang adik-adik, kakak lalui dalam hidup ni, Allah maha melihat. Allah tu maha mendengar, Allah tu maha mengetahui. Semua apa yang datang ni daripada Allah SWT. Semua daripada Allah. Jadi saya gembira tengok adik-adik ni, dia belajar rajin-rajin eh. Jadi anak-anak baik-baik, yakin ke Allah kan. Satu masa adik jadi orang kaya pula dunia akhirat. Tolong ramai manusia dalam dunia. Mak ni dia tak ada tandingan dalam dunia. Walau kita ada satu dunia, dia tak sama dengan mak kita. Ada kereta mewah, ada rumah besar, ada baju cantik. Manusia memang begitu ni. Masa mak dia ada, dia kurang sayang. Satu hari mak kita dah tak ada terbaring. Masa kita cium-cium mak kita. Dekat situ je? Tu. Tu rumah lain. Assalamualaikum. Hello, Ustaz. Kakak, sihat? Sihat, Ustaz. Berapa orang kat rumah? 13, Ustaz. 13? Ya, rumah Ustaz, Ustaz. Ya, rumah Ustaz. Boleh pijak ni? Jadi, nak untuh, Ustaz. Mana untuh ni? Jalan. Berapa lama duduk sini? Nampak apa? 37 tahun. Selalu besar kat sini? Ya. Ni rumah lain kakak? Ni rumah siapa? Ini rumah kakak. Nak kakak payah. Ni siapa? Ni? Mak. Mak. Makcik, sihat? Ni bilik apa? Tidur? Siapa tidur? Anak-anak lelaki. Suami keluar jaga ayah. Dah lama dah? Bila dia pergi? Tak tahu lagi. Jadi kat untua lah. Ayah tu dia sepuluh. Mak umur apa? Umur 52. Oh. Adik-adik berapa orang kakak? Seorang je. Eh, saya ni anak tunggal mu, ayah. Ni anak umur apa? Ni 3 tahun. Ni kakak umur apa? 9. Elektrik ada? Elektrik ada, ayah ada. Bila ayah pasang kat sini penuh, memang anak-anak pergi duduk sana semua. Tandas mana tandas? Tandas. Ni tandasnya. Ni mandi sini? Tak apa, Ustaz. Pasang. Suami kerja apa? Suami. Doa siang malam Ustaz. Kira ni Ustaz mai ni memang terharu sangat lah. Betul kan ni kan Ustaz? Kira Ustaz nak mai kan? Memang doa tak boleh. Ujian kakak eh. Kesian tengok eh. Tinggal sini eh. Dia dah biasa eh. Dah biasa. Anak-anak pun dah biasa kat sini. Dia kata kawan ramai. Buat tandas kat mana kat situ juga anak buat? Tandas buat rumah kawasan tanah ni. Dah tambuk tanah tu dah tu. Kalau pindah rumah-rumah depan ni tak ada? Tak nak daripada depan ni? Senang tu ada tandas, ada bilik. Sayang kat rumah ni. Ha. Mahal sangat Ustaz. Tak apa, pindah je depan tu. Tak apa, memang ada selesa. Mahal tu tak apa. Jangan Ustaz. Cari rumah elok tak apa. Bagi anak-anak rasa macam kehidupan yang bagi anak-anak tu rasa lebih hijrah, lebih. Yalah, kat sini sebagai pelajaran hidup dia untuk dididik orang lain. Nak kena lalu banjir, rasa selesa sikit. Dekat juga, bukan jauh, dekat-dekat sini. Raya-raya ni bagi rasa macam tengok hidup macam ni. Anak pun baik-baik, kakak pun orang jaga agama. Kita pindahkan rumah yang cantik sikit. Bawa ayah mak sekali jaga. Ada tandas, ada bilik. Demi anak-anak ni untuk dia orang lebih ke depan, lebih supaya dia boleh bantu lebih orang-orang. Kat rumah pun kakak boleh buat-buat kuih. Anak perempuan ramai-ramai boleh jual kuih. Kakak pakai taman-taman tu. Ujian daripada Allah untuk kakak satu rahmat. Tapi untuk saya, kalau saya tinggalkan kakak dan anak-anak, sebab tinggal kat sini dengan ayah mak yang uzur, saya rasa macam bersalah. Hari-hari mengenangkan, yalah tengok macam ni, saya tinggalkan. Jadi kita pindah. Cari rumah-rumah yang tak jauh pada sini. Ada rumah dekat-dekat sini, dekat-dekat. Betul-betul dekat. Cari yang dekat-dekat tu, dia tak jauh-jauh sangat. Tapi kawasan sini pun tak jauh, kakak ada motor eh? Ada motor. Ha, boleh ke tak? So kakak pindahlah kakak untuk anak-anak. Haji kan? Betul tak Haji? Demi cucu-cucu lah Haji. Ah, bagi rasa hari raya kan.
seron. Betul kan tiga itu? Nanti boleh jual-jual kuih kat rumah tu. Mungkin kena keluar sikit daripada takut yang lama ni. Kat rumah kakak anak perempuan ramai, boleh buat kuih, boleh belajar menjahit. Nak jadi apa besar? Nak jadi doktor? Ada seronok tak kau nak pindah? Biar dia ada tilam. Tidur celah-celah ni, patut terjatuh pula bawah ni. Terjatuh dah pula, tengok ada benda yang menjenguk. Tikus mana nak? Ular banyak? Pernah jumpa ular? Selalu nampak ular. Ular apa? Ular kapok. Kadang-kadang terdeselok pada. Kena patut dengan ular. Sebab pernah patut meninggal? Kat sini? Dekat depan tu rumah tu. Dekat situ dia ada hutan-hutan. Makik dia pagi. Dia nak pergi siram pokok. Kena hidup. Ular kapok. Pindah kat anak-anak kan? Tak apa. Macam anak-anak saya ni baik-baik semua. Okay, kak jom kemas-kemas eh. Jom. Ha, tengok. Robo dah. Tak apa, tak apa. Kat situ memang macam tu. Assalamualaikum, Ustaz. Khabar? Ya, Ustaz. Dia cakap. Queen 2, double decker 1. Berapa dah? 2, 3 single, 1 double decker, 2 queen. Ha. Bos ni berapa hari ni? Ini dia 300 lebih. Habis bagi abang saat cek. Confirm ya. Agak hati bagi abang. Ini ya. Mesin basuh tu kan? Dia ada yang nak panggil tu dah. Haa, boleh ni? Ni berapa harga dia? 69. Tak pernah saya adjust sikit dah. Ustaz Mia. Kita suka untuk diri kita, cuba beri pada orang lain. Mudah-mudahan rumah yang kita sewakan ni jadi sebab anak-anak menjadi cemerlang, lebih selesa dapat beraya kat rumah baru. Anak-anak keadaan kita beraya menghiaskan rumah. Ada orang rumah tu pun tak tahu apa erti, mungkin sebuah pondok kecil. So cantik rumah ni, 2 tingkat kita sewakan untuk keluarga ni. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Oh, cantik rumah. Dah berapa? Kakak, okey. Ya. Atas sebuah bilik, 2. Banyak bilik dia. Itu 2. 3. Bawa buat, saya baca dulu. Okey, sambung. Jadi adik, dalam hidup kita ni, dan Allah SWT ni dia maha pengampun, maha penyayang. Dia yang menjadikan segala sesuatu, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Walau di mana kita berada dalam dunia ni, Allah yang maha berkuasa. Saya percaya doa ni sangat ajaib. Dia boleh mengubah apa sahaja dalam dunia ni. Saya selalu kat tempat saya belajar tu, saya doa. Ya Allah, saya lapar. Ya Allah, saya lapar. Ya Allah, saya lapar, tolonglah saya. Makanan tak sampai-sampai. Selalu saya nak apa-apa, saya diam. Kawan-kawan saya ada motor, ada walaupun dah besar, ada macam-macam. Susah. Dan setiap hari saya kata kat mak saya, mak, satu hari nanti Abby nak kerja kuat-kuat, Abby nak tolong mak. Mak saya kata, apa nak kau jadi orang baik pun tak apa. Tak. Nanti Abby nak senang, Abby nak tolong mak. Spek mata mak saya pecah di rabun. Saya tak ada duit ganti spek mata dia. Satu hari saya kerja kuat-kuat. banyak tempat saya kerja tu, saya tak dapat kerja. Jadi saya niat, satu hari saya mesti tolong mak saya. Saya gaji RM800 ni, saya buat 2-3 kerja. Semua duit gaji tu adik tahu apa saya buat? Semua saya bagi kat mak saya. Saya duduk kat masjid. Nak, dulu kita sesat, ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita sayang orang lain. Saya rindu mak saya sebab dia selalu cium saya lap. Dia peluk saya tepis. Dia cakap sayang kat saya. Saya tak pernah balas ucapan sayang daripada saya. Saya kata, ya Allah, saya sayang mak saya. Saya janji nak ganti spek mata dia, bangunkanlah dia. Saya janji nak bawa dia pergi haji, bangunkan dia. Saya janji nak belikan, nak bawa dia pergi rumah baru.
bangunkanlah mak saya. Saya janji dengan dia nak belikan dia baju baru. Bangunkanlah mak saya. Saya janji, banyak saya janji dengan mak saya. Saya banyak tempat, saya tinggi nak bawa dia makan. Lepas saya doa, mak saya meninggal. Tak sampai sejam, kurang sejam. Bila mak saya meninggal, saya rasa macam tak nak hidup. Perasaan saya tak cakap macam tu lah. Saya rasa macam, kenapa saya nak hidup? Mak saya sayang dah pergi. Mak ni dia tak ada tandingan dalam dunia. Walau kita ada satu dunia, dia tak sama dengan mak kita. Ada kereta mewah, ada rumah besar, ada baju cantik. Manusia memang begitu dia. Masa mak dia ada, dia kurang sayang. Satu hari mak kita dah tak ada terbaring. Masa kita cium-cium mak kita. Saya rindu senyuman mak saya. Sampai sekarang kalau saya penat letih, saya selalu pejam mata saya sekejap. Saya ingat muka mak saya senyum. Saya rindu tengok muka mak saya senyum. Kalau saya penat, saya kata, ya Allah, kalau ada pahala untuk semua ni, saya hadiahkan buat arwah mak saya. Sebab tu adik, siapa ada mak, jaga mak baik-baik, jaga ayah baik-baik. Belajar rajin-rajin, jaga solat. Dan bersyukur dengan Allah atas semua nikmat yang dia beri dalam hidup kita. Yang beri semua ni ialah Allah SWT. Ujian, rintangan, kesedihan dalam hidup. Supaya kita jadi manusia lebih baik. Adik kena berjaya dalam hidup. Supaya boleh tolong ramai orang. Boleh sambung dakwah Nabi. Nabi dah wafat. Jadi adik-adik yang kena jadi orang baik. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Yang lama duduk. Terima kasih. Oh, happy tak? Seronok tak? Saya gembira kalau adik gembira. Saya ada senyuman kat muka adik, bahagia adik. Saya kursikan keluarga saya. Mudah-mudahan Allah terima. Jadi anak yang baik, jaga mak ayah. Kak, gerak dulu. Terima kasih banyak. Dia ambil. Makcik, sihat? Nah, hadiah makcik. Barang lah tak bawa? Sekejap, dia ambil ada hadiah sikit. Makcik umur berapa? 67. Kak makcik jaga, Ani jaga mak. Ya. Bagus jaga mak eh. Nanti bila jaga mak, nanti rahmat itu makin kaya, senang. Hati pun senang kan. Eh, saya serah angkat anak angkat kalah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Hai, happy jiwa. Ha, kenal lah. Kenal. Ani mak eh. Ada pusing-pusing sini ha. Semoga sihat semua eh. Okey, terima kasih. Abang, bagus. Sihat. Kakak, berapa orang duduk rumah? Lima. Kerja apa? Kerja KBD. Abang, bagus eh. Abang nama apa? Adik. Rajin. Ni anak ni. Handsome. Kenal adik dah. Terima kasih. Buruk. Sakit anjing, sian dia. Makcik. Apa khabar? Baik. Duduk sini. Oh, seorang. Dengar. Rumah tak ada. Rumah tak ada? Berapa lama duduk sini? Ya, lebih kurang 1 tahun. Oh, sebelum ni mana? Ya, sebelum ni orang asal Terlintang. Terlintang. Ha. Terlintang mana tu kan? Tek Rubana. Rubana. Ha. Lepas tu masak sini? Ha, masak. Oh. Ini adalah rumah. Ha ini. Ha. Saya anak satu orang, saya satu. Kenapa tak buat cantik sikit? Ini orang lain je, luar-luar punya orang rumah. Ada rumah-rumah sewa sini? Ini tak ada. Tak, kalau ada rumah-rumah mau tolong, saya bagi makcik duduklah. Mari ah. Dia pasal dia. Ha. Dekat-dekat orang. Oh, senang dekat dengan anak. Apa boleh tolong? Macam nak buat? Mai panggil kutu-kutu kampung sini. Kampung tu ni lah.
Abang. Sehat, bagus. Ketua kampung. Kerja apa? Saya Nori Kita. Nori Kita juga. Sudah setahun macam ni eh? Ah, ya. Rumah lain-lain tak ada? Tak ada rumah lain, tak ada? Tak ada. Kosong betul, tak ada. Kalau nak buatkan pun tanah orang eh? Ha, tanah orang. Kalau tak boleh buat kan? Ya, dah. Boleh nanti kalau kita fikir macam mana eh? Sebab kalau pindah lain, jauh. Ha, boleh. Boleh, Abarat. Bos, ha. Ambil idea. Kan, kapa? Bagus. Ni Homa. Sangkan hadiah. Terima kasih ya. Terima kasih. Sudah lama tinggal seorang. Kita datang sini eh. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Eh. Kak, kabar? Berapa orang kat rumah? Berapa orang? Siapa kerja? Suami saja. Suami kerja apa? Kerja kilang. Nah, kak. Terima kasih. Nah, adik. Kongsi dengan kakak. Terima kasih. Terima kasih. Pantai dia. Okey, kak. Terima kasih. Jumpa lagi. Abang, Sami sihat eh? Bagus. Sami dah lama kat sini? Baru rasa sebelum 3 bulan. Oh, sebelum ni kat mana Sami? Lain tempat. Lain tempat. Sami, lanjut. Okay. Sami, thank you. Thank you, Abang. Okay, jom. Okay. Up. Berapa orang kat rumah? Dua. Nah, kakak, hadiah. Thank you. Abang. Ya. Semoga sihat eh. Semoga sihat sentiasa ya. Bagus eh. Ini dia semua orang. Berapa orang kat rumah ni? Berapa orang? Berapa? Kakak bagus. Ha? Tak boleh cakap. Kakak umur berapa? Itu nama isteri. Umur berapa? Dia 65. Ada ini. Hanji, ni umur berapa kakak? Umur berapa? Dia 90 tahun. Tambah lagi lah. Tuh. Ha. Siapa masak? Gili-gili masak? Pandai masak? Pandai. Mana ke? Okay. Bye bye ha. Okay, bye bye. Bye. Abang bagus sihat. Oh, ni rumah untuk tu juga. Oh. Lagi happy-happy makcik-makcik. Makcik, berapa orang kat rumah? Saya rumah dah. Ha. Ni mamak ni. Adik. Adik. Nah, kakak. Kakak. Jom. Jom. Terima kasih. Jumpa lagi. Ha. Sudah lama? 3 bulan. 3 bulan baru jatuh kah? Ha, motor sudah jatuh. Oh. Ya. Juga sihat eh? Okey. Terima kasih. Ah, baik, terima kasih. Apa khabar? Baik ceritanya. Baik. Berapa orang kat rumah? Siapa kerja? Kita bagi tahu juga. Jangan risau. Oh. Tak tahu. Nah, terima kasih. Thank you. Nama apa? Yelma Paul ya. Seorang rumah. Satu orang juga. Cerita sini boleh, Mei. Boleh letak sini. Jumpa lagi eh. Terima kasih ya. Ha, terima kasih. Kakak. Garang dia. Berapa orang kat rumah? 4. Kakak kerja. Oh, kakak hadiah. Terima kasih. Nah. Okay. Nanti ke rumah. Terima kasih. Baik. Nah, nanti. Satu seorang lah. Nah. Siapa? Ada lain-lain? Dia punya anak. Anak. Nah. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Okey, baik. Terima kasih. Nah, Adil. Aidil. Aidil nama dia? Aidil. Dia punya cucu. Jalan. Terima kasih. Lari ke dia kerja? Lari ke dah? Nah, Kak. Terima kasih.
Adik. Henry tu lah. Masih ni dah kan? Dah. Okey, dia besar lagi dia kata. Baik, terima kasih. Terima kasih. Cara tengok Facebook. Abang, hadiah. Terima kasih, Mak. Tak sini eh? Bila dah lama kena? Dah 16 tahun dia. Jat accident. Abang lah eh. Dia ada kebaikan datang nanti eh. Di Tuhan bagi rezeki lain lah. Ayah, terima kasih eh. Abang, terima kasih. Okey, Abang, kita bincang. Rumah macam mana? Ha. Bagi settle kau dapat rumah cantik kan? Tengah hari kalau ada kami kosan sini lagi boleh lah. Kau dah balik, lambat pula kan? Ya Allah. Macam mana rumah ni? Ada orang ke? Tengok kakak. Tak boleh bangun? Haji Gaut. Berapa orang kat rumah? 7. 7. Kali 7 lapel. Abang kerja apa? Tak ada lah berhenti pada tentera lah. Sara tentera. Tidak matching lah. Kakak tak boleh jalan? Kenapa? Ya. Dah cek doktor dah? Cek dah. Dia stroke. Penyakit kronik katik. Cimani dah tinggi dah. Allah. Lama dah duduk sini? Lama dah. Berapa tahun? 19 tahun. 19 tahun? 19 tahun. Cian cik eh. Boleh lalu, boleh pijak, jatuh tak? Berlalu. Takut runtuh. Comel nak tu. Abang kenapa bang? Okey. Boleh berjalan bangun semua. Kerja apa sekarang? Meniaga apa? Jual nasi. Dapat berapa sebulan? Kadang-kadang meniaga stok modal je. Pusing modal. Bilik air mana ni bilik air? Kenapa runtuh? Ibu air tu taufan. Habis betul. Patut mandi sini. Susah juga bang eh. Sedih. Sedih jugaklah. Dah berapa tahun gini pada kecil tu. Ya masian mai. Eh. Anak-anak eh. Iyalah. Susah ke gini. Kita nak cari rumah kakak abang pindah semua eh ni boleh. Bagi rumah sewa, saya bayarkan sewa semua. Boleh. Cari rumah dah. Cari rumah. Pakcik umur berapa sekarang? 62. 62. Sian eh, susah. Anak pun susah, tak kerja. Tak dapat kerja-kerja tetap. Tak. Kerja, jual burger, gitu lah. Kerja tak apa nak ada juga. Tak ada lah. Pada makin you lah. Cuma. Sedih aja eh. Susah hidup lah. Jangan tak. Hidup ni dia ujian kadang senang, susah. Ya, ya. Semua daripada Allah eh. Yang penting kita jaga solat, jaga agama, jadi orang baik. Tapi macam saya pula yang ada apa Allah beri rezeki lebih sikit ni, kawan-kawan. So itu kita nak cari pakcik rumah. Pindah tu hari ni, duduk sana. Kita bantulah apa-apa yang boleh. So dia orang cari rumah sekejap. Dapat dah? Dah dapat dah? Dekat sini je? Senang? Bini okey, elok? Elok. ATM bagi satu. Majlis Alik Selai bagi satu. Dua. Meh anak-anak boleh kemar-kemar rumah mana tadi? Siapa? Bantal tilam tak payah, nanti kita beli tilam baru. Kita beli katil baru eh. Apa yang tak ada kan kita belikan. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih. Hei, rambut doa saya. Ustaz, ni tak nak tak. Yang ni kat tempat dia mandi. Tak nak mandi kat sana. Oh. Tak ada tu tak ada dinding. Yang ni tak bagus ni. Ya Allah, kasihan eh. Bantal. Ya Allah, Tuhanku. Maafkan Allah. Zam dah tukar baju lah, nanti dah tukar lagi. Okey, siap. Cuba letak kat pintu depan. Letak kat depan, jangan hilang. Boleh. Kaki tu cuma satu. Boleh? Tak agak. Jual apa tu? Jual nasi belau. Nasi belau. Orang pandai masak lah. Boleh lah. Boleh.
Ya Allah Tuhan. Tak apa cik, ginilah kita sehari selesaikan terus mana nak bawa pindah. Demi anak-anak cucu esok dah bagi dia orang masa kehidupan yang lebih baik dah bai. Dekat je, sampai dekat je. Ikut lokasi ni saya bagi. Cantik rumah sini eh. Oh, cantik. Sonok tak pindah kan cik? Macam tu kot saya. Sekut alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi rezeki. Allah Ta'ala yang bagi dah. Tiba sangka sikit apa. Ah, mana sangka tiba-tiba suruh pindah harap. Nak kata dalam mimpi pun tak ada. Mana pun dah tak kacau lah. Itu kasih sayang Allah bang kan. Turn left. Then turn right. Rumah ni eh? Sehat je. Sehat. Alhamdulillah. Bersih dah. Bersih dah. Saya kenapa dah? Tak dah. Tak cek perabot, cari katil. Yang ni dua, yang double tu pun dua. Saya je, assalamualaikum. Mantan 6. Depan panggil lori, orang depan panggil lori pergi ke rumah. Lama dalam kereta lah. Nak menunggu niat ke rumah. Alhamdulillah. Bagi tilam makcik bagi buka tilam tu. Ha buka tilam dah. Lah buka tilam dah beli tani ke. Syukur pada Allah SWT. Maha baik, maha pemurah, maha penyayang, maha besar. Ha. Tengok ustaz ngurus tilam. Amin. Ha. Lagu siap tu ni lebih. Sudahlah terima eh. Cari satu. Kemo. Aman rezeki buat lagi. Oh, tak dapat. Jadi tak ini mimpi buat tak ada lagi. Itu je. Kemo lah. Tak apa kan tak lah. Benda ni nak mari macam ni. Dia nak lagi. Salah tak lah. Ya, ya. Memang baik. Mudah-mudahan eh. Terima kasih cik. Nanti jumpa lagi eh. Cik, terima kasih banyak eh. Ha. Saya begitulah. Ha. Nah, kak, saya bagi kakak hadiah ni. Hadiah kamu. Doakan saya eh. Hari nak. Ambil eh. Baik, kasih banyak eh. Apa lagi? Jaga diri baik eh. Seronok tak? Sedih. Dari yang sekitar hari ini, Allah itu dari yang sekitar. Jadi kalau supaya tak suka saya kami jalan di arah rumah ini, mak aku lah. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk semua. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Eh. Dapat pusat sampah, ya Allah. Ya Allah. Kakak. Berapa orang kat sini? Berapa lama di sini dah? Kakak kecil lagi, dah besar. Makcik, assalamualaikum. Sihat makcik? Boleh dengar semua okey? Boleh. Lama dah di sini ni? Ya, lama dah. Adik pada kecil lahir kat sini ke apa? Ya, bukan anak sini. Oh, memang lahir kat sini dah? Sampai dah musim dah. Kenapa? Sebab follow sama dia juga. Tengok sama. Kan, ada royak pun. Inilah ustaznya. Ni. Dia ada cerita dia tak ada ustaz tu baik dia tu. Ada tunjuklah. Ni dia bagi tahu dah dah nampak dekat depan ni. Adik sekarang pula adik belajar sampai apa? College Community. Sekarang kat College Community. Oh, ambil kos apa? Logistik. Tidur mana selalu? Tandas mana tandas? Tandas. Tak ada tandas. Elektrik air semua. Sedih kakak duduk sini.
Sebenarnya sedih ke tak? Kakak happy. Sebab hati bahagia. Jauh pada orang yang kata, oh, aku tak rasa lah. Macam masa saya sekolah guna dulu, dia kata, dah lah makan air apa, busuk gitu, patah hatu. Dia miskin ke, dia kaya ke, di sisi Allah ni sama adik. Dihina mulia pun di sisi Allah. Jadi apa saja kejian orang, penghinaan orang, tak menentukan diri kita, betul tak adik? Yang menentukan hidup kita ni Allah SWT. Allah Maha Penyayang. Mungkin doa adik, hari ni kita berjumpa. Saya percaya dalam hidup ni tak ada yang kebetulan. So beginilah, jadi kakak, kita nak ajak kakak semua pindah, boleh? Saya bagi rumah, sewa rumah, tinggal kat situ. Lalu Mek nak. Mek nak lah, jom. Ni lah, yang paling penting. Itulah nak cari rumah, susah. Rumah tak ada kat sini? Tak ada, payah. Kalau jauh keluar sikit tak boleh? Keluar pada sini nanti tak cari kerja. Saya tengok dah siling nak keluar. Saya carikan rumah, saya bayarkan sewa semua. Jangan risaulah, selagi panjang umur saya bayarlah. Saya tengok makcik ni saya sayang macam mak saya. Adik, apa saja orang pernah cakap ke awak pada kecil, awak maafkan. Tahu tak kenapa terjadilah hidup kita macam tu? Sebab Allah sayang. Sebab Allah sayang. Supaya adik nanti berjaya, kita boleh tolong lebih ramai orang. Bukan supaya kita berdendam dengan orang. Marah orang pada kita buat kita makin bersemangat buat baik. Lagi orang marah buat baik, lagi buat. Iyalah. Kerana Allah. Boleh makcik, jom kita pindah eh. Cari rumah, boleh? Sini ada rumah-rumah teras yang cantik sikit. Dah call lah. Dia pergi tengok. Hari ni pun duk nak cari dah. Cari tu ke pindah eh? Hari ni kat pindah. Sebelum gelap, kita buka dalam kereta je. Sekarang ke mahkamah barang, cari rumah eh. Ustaz. Kat mana? Ada rumah dah kat depan ni. Rumah depan ni kesewa. Kena bawa adik tu. Bawa adik sekali. Adik nama dia, saya kemas tak apa. Kita ada kereta semua siap dah. Banyak kereta. Dia masuk. Memang sihat. Assalamualaikum. Salam. Ustaz cakap apa? Peti air satu bang, mesin basuh yang biasa satu. Rice cooker sekali lah. RM680. Yang besar sikit tu bang? Yang besar, ada, besar. Ada yang basic, ada juga dua pintu. Dua pintu ni berapa? RM1,280. Ha, boleh bang, ni satu. Kalau ni washing machine. Ni 750. Ni dalam isi rumah anda, ni okey okey dah. Ni okey, boleh dah. Boleh? Boleh ambil kat kate queen dengan tilam. Peh. Kate ni single yang tu eh? Single 2. Queen 2, single 2 eh? Tu dulu kak nanti. Kakak. Okey. Kak kereta. Boleh masuk, boleh. Berapa orang kita? Yang lain belum sampai? Bang, assalamualaikum. Khabar? Sihat? Pindah sini saya, bang. Boleh, jom. Kena pegang. Meh. Tinggi tu? Tongkat. Tu ada bilik air sendiri. Mat, ha. Ini bilik air kalau apa-apa eh. Ada bilik air, ha. Buang air mu. Tak apa, Mat duduk lu. Ada beli peti ais. Mesin basuh, rice cooker semua beli, ha. Hadiah kat Mat. Allah Ta'ala sayang Mat macam mak sendiri. Ya. Enak sih. Syukur pada Allah SWT eh. Allah yang bagi semua sekali. Betul cik eh? Allah yang bagi nikmat, maha kaya, maha kuasa Allah SWT. Dia tengok adik tadi tidur situ susah kan? Sedih tengok. Adik-adik ni macam anak-anak saya lah. Makcik ni macam mak saya. Dia sayang kan? Terima kasih Ustaz. Tengok Ustaz dah ada malam je. Tak apa, kecik kata tak apa. Peh hebat kau kita. Tak tengok tadi. Tak sekolah ustaz mami. Tak sekolah langsung lah dah. Tak sekolah mami. Bila lah ustaz tengok siapa. Bila lah siapa saja. Bila lah siapa tu.
Oh, dia tengok. Belajar rajin-rajin, nanti nak jadi apa-apa, jadi orang hebat, mulia. Jaga nenek esok kan. Jaga solat, jangan tinggal. Solat 5 waktu, baca Quran selalu kan. Allah yang bagi rezeki. Sayang dekat mat kan Allah. Alhamdulillah. Allah terima eh. Rumah apa-apa, jagalah baik-baik eh. Bersih-bersih semua, jaga kunci semua eh. Cantik, adik kena rajin-rajin, perempuan ha. Doa sama-sama eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kami yang maha pemurah, maha penyayang, ampunkan dosa-dosa kami. Jagakan keluarga dengan baik. Wahai Allah, Kau yang maha pemurah, maha penyayang. Wahai Allah, jadikan anak-anak ni semua isu anak-anak yang soleh-soleha, dapat jadi manusia yang berjaya, dapat bantu ramai manusia dalam dunia. Wahai Allah, jagalah mak kat sini bagi sihat sentiasa, supaya sihat kuat, dapat beribadah, dapat ketaatan pada perintah-Mu. Wahai Allah, peliharalah keluarga dengan baik, sayang pada keluarga. Wahai Allah, maafkan kami, lambat bantu mereka selama ini untuk maafkan kami. Ampunkan dosa kami. Ya Allah, jadikan apa yang kami lakukan ya sebab hidayah kebaikan. Tak ada daya upaya kami melainkan dengan pertolongan Kau. Bantulah kami, tolonglah kami ya Allah. Bantu kami. Assalamualaikum. Okey Mek, terima kasih banyak. Nah Mek, belanja. Nah adik, belanja. Terima kasih. Nah Kak, belanja. Terima kasih. Jaga diri baik eh. Terima kasih. Saya beli yang besi-besi tu semua. Saya beli yang saya setelkan. Biasa dapat berapa besi tu? Kita bagi lebih. Yang apa besi tu? Yalah, ah, tak apa. Saya bagi lebih. Tak apa. Bawa-bawa. Abang bawa semua barang-barang. Yang penting-penting bawa balik. Sebab susah hati kan tengok bang. Kesian kat abang. Anak rindu. Saya beli semua besi-besi abang tu. Semua saya yang alah satu. Saya ada lama. Saya ada 4 tu. Sebab saya tak ada 3. Masa yang tu ada 3. Saya tak ada tolak. Tolong ni. Abang nak motor roda 3. Oh, saya cari abang lepas COVID lah, boleh? Boleh. Ha. Saya carikan. Bayar, tak payah. Tak payah. Tolong rekomen saya bayar bulan, bayar minggu. Tak payah. Nanti abang kerja ni pun abang je. Saya hadiah kat abang je. Boleh eh? Mana motor? Macam itu eh? Kak, berapa motor ni kat harga dia? RM3,700. Oh, ada yang lain lagi, kris lagi. Macam itu kita beli RM3,000. RM3,200 eh? RM3,200, RM3,300 lah. Jauh ni? Masih lah, Mak. RM3,700. Itu RM3,200 kan? RM3,300. Ha, tinggi RM3,300 kan? RM3,300 kan? Betul? Haa. Warna apa nak eh? Sekejap. Ha, itu warna biru. Ha, bolehlah kuning. Ha, kuninglah kuning. So, bayar dalam eh. Bayar dalam. Break tangan. Sebab dia kaki yang kadang tak ada. Dia mau pakai depan. Ni ha.
Yang ni nanti nak belakang. Boleh je. Adik-adik anak-anak ni. Hey. Ha? Ubah abang eh. InsyaAllah. Kalau hati kita nak eh. Dia semua kat sini je. Betul lah abang. Kita pun sama je manusia ni tak. Jaga anak-anak baik-baik bang. Kena hijrah sikit eh. InsyaAllah. Tu anak-anak tu. Okay, rezeki balik rumah eh. Tak apalah, biasalah. Semua ada buat silap kan. Tapi yang terbaik ni kita perbaiki diri, minta ampun. Jagalah anak-anak, maaf korang lain eh, didik anak-anak abang tu eh. Boleh eh. Bagi anak-anak macam mana pun ayah dia, ayah dia betul. Bagi anak-anak mak dia tetap mak dia. Walau siapa pun, sebab dia sayang mak ayah. Abang didik lah dia baik semua-semua. Moga abang maju jaya eh, berkat. Cik rezeki, bersungguh. Baiklah, jumpa lagi. Terima kasih. Salam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.